Apa jadi kalau hamba sumbat sesuatu dalam cincaru? Jawapannya, dia akan sedap. So, hari ni kita akan buat ikan jeket torang sampai nyok. Resipi kampung untuk orang bandar yang jarang beli kampung macam hamba. Okeylah, jom kita mula. First, blend bawang-bawang yang dah lama duduk dekat pintu peti air rumah hamba tu. Sekali dengan bawang putih, halia, serai, cabai hidup, cabai mampui dengan ayam sampai 20 mat. Lepas tu, kita akan tumis dalam minyak yang agak banyak. Standard nak buat sambal lah, tapi kali ni kita akan tuk belacan, gula melaka, daun limau, asam jawa, ayam sampai dia betul-betul masak. Tak payah tunggu pecah minyak apa, just masak sampai kering. Untuk ikan, kita siang buang perut dengan insang saja. Sisik kerah dia jangan buang, just potong belakang dia macam ni. Ni macam ni, kalau abang buka belakang dia macam family kan. Haha, dasar miskin. Itulah sebab suruh masuk skin cepat kaya. Cik dah, kalau abang masuk miskin kak. Ikan tu abang akan gunyit macam biasa. Dan sambal tu kalau dah siap, kita akan campur dengan nyok kukong. Just kuih macam tu aja, tak payah goreng parah. Dan kita akan sumbat lah ikan. Ikan jeket aku beli ni agak besar, so boleh lah turang minyak kit. Untuk tak mau bagi sambal nyok terkeluar minyak sangat, aku buat ikatan silaturahim non jutsu. Okey lah, function tak terkeluar minyak sangat. Tapi jangan duduk kedarah pula benang tu. Selalu kat kampung kami makan lok ni dengan yang asam. Tapi lupa pula nak beli limau. So tak adalah resipi. Yeah.